أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحمد لله، شكر لحضرة الله سبحانه وتعالى karena dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di sini. Dan alhamdulillah, sekejap tadi kita diberi kurniaan oleh Allah untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan insya Allah malam ini juga kita mengharapkan naungan daripada saya para malaikat-malaikat Allah yang setiap masa dan ketika mencari para penuntut-penuntut ilmu, tidak kira di bumi dan di sudut mana kita berada. Dan insya Allah juga pada malam ini kita masing-masing memasang niat, tiada lain dan tiada bukan pertemuan kita pada malam ini adalah untuk mencari sebahagian daripada ilmu-ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Baik, pada malam ini secara permulaan ataupun mukaddimah, saya nak mengembalikan peringatan kita kepada seawal kisah penciptaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu tentang penciptaan makhluk pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala merujuk kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Secara ringkas, Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan dikurniakan kepada Nabi Allah Adam dengan ilmu segala nama. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan tentang ilmu segala nama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Adam ini, banyak disebutkan khilaf-khilaf di kalangan ulama sendiri. Ada yang mengatakan dan menyebut bahawa ilmu yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihi salam meliputi perkara-perkara seperti nama-nama, anak-anak, cucu-cucu dan cicit-cicit keturunan Adam di kemudian hari. Dan ada juga pendapat ulama yang mengatakan yang diajarkan kepada Adam ialah nama-nama malaikat. Dan ada juga pendapat ulama yang mengatakan yang diajarkan kepada Adam ialah nama-nama binatang seperti kuda, seperti himar, seperti keldai dan nama-nama yang lain. Dan juga ada pandangan daripada ulama mengatakan
yang diajarkan kepada Adam ialah nama-nama bintang, bulan, matahari dan nama-nama planet yang lain. Bahkan lebih jauh ada pendapat yang mengatakan nama angin yang keluar daripada tubuh manusia itu juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam. Dalam konteks ini kita melihat kemuliaan, kurniaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihi salam tidak lain dan tidak bukan di atas kelebihan pengurniaan ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan kepada kita hari ini yang bergelar anak cucu ataupun cicit dari keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam, sepatutnya kita mengambil peluang atas dasar kelebihan yang pernah Allah beri dan campakkan kepada Nabi Adam dulu, terutama dalam aspek yang sama iaitu berilmu. Dan hari ini selama mana kita hidup, carilah ilmu. Selama mana kita dikurniakan hayat oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntutlah ilmu pengetahuan di mana sahaja yang kita sanggupi, dengan guru mana sahaja yang kita mahukan. Mudah-mudahan daripada pencarian ataupun talib ilmu tadi, Allah akan memberikan rahmat kepada kita dari sudut cahaya ataupun sinar keilmuan yang didapati dan diraih tadi. Tetapi apa yang diceritakan oleh Allah seterusnya berkaitan dengan Adam ialah tentang bila Allah memerintahkan Iblis supaya sujud kepada Nabi Allah Adam. Tidak lain dan tidak bukan sujud tersebut adalah atas dasar penghormatan, atas dasar kemuliaan kurniaan ilmu yang ada pada batang tubuh Nabi Allah Adam. Sujud di sini ialah sujud litakrim, bukan sujud lilibadah. Sujud untuk memuliakan Adam kerana ilmu tadi, bukan sujud ibadah. Tiada lain dan tiada bukan sujud ibadah ini hanyalah mutlak semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tetapi arahan dan perintah daripada Allah ini adanya penolakan, adanya penafian dan pengingkaran daripada Iblis. Dia menolak untuk bersujud kepada Adam atas beberapa alasan, atas beberapa reason yang dia rasakan wajar untuk dia suarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia mengingkari arahan dan perintah Allah tadi. Antara yang paling terkenal dan famous di dalam ayat-ayat Al-Quran, dia mempersoalkan tentang asal usul penciptaan, seolah-olah dia merasakan bahawa kemuliaan asal usul penciptaannya jauh lebih baik daripada asal usul penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam, dengan mengatakan penciptaannya daripada api itu lebih mulia daripada penciptaan Adam daripada tanah yang hitam bercampur dengan lumpur dan sebagainya. Dalam persoalan ini, kalau kita melihat secara rasional, secara logik, dan kita memahaminya dengan hati yang bersih, sesungguhnya tidak ada kelebihan ataupun kemuliaan atas asal usul penciptaan tadi. Kalau kita lihat, tidak ada lebihnya penciptaan seseorang makhluk Allah yang dijadikan daripada api atas penciptaan seseorang makhluk Allah daripada tanah. Bahkan lebih jauh, kalau inilah yang menjadi isu dan mainannya, tentu seseorang ataupun makhluk yang dijadikan daripada cahaya, tentu dia akan menganggap bahawa dia lebih mulia daripada mana-mana makhluk Allah yang dijadikan daripada angin mungkin. Tentu makhluk-makhluk Allah yang dijadikan daripada angin mungkin dia akan mengangkat dirinya lebih mulia daripada makhluk Allah yang dijadikan daripada air, dan makhluk Allah yang dijadikan daripada air pula akan mengangkat kemuliaannya berbanding dengan makhluk-makhluk yang dijadikan Allah daripada unsur-unsur yang lain. Dan kalau kita lihat daripada spesies yang sama, manusia hari ini, kita semua yang dijadikan oleh Allah, tiada lebih dan tiada kurang
kecuali telah dirakamkan sendiri oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Kalau atas dasar reason-reason ataupun alasan yang dikemukakan oleh iblis tadi, tentulah ada di kalangan kita sendiri manusia yang kita tidak campur dalam ruang lingkup makhluk lain, tentu yang tinggi akan melebihkan dirinya berbanding dengan yang rendah. Tentu yang putih akan memuliakan dirinya berbanding dengan yang berkulit hitam. Tentu yang kaya akan memuliakan dirinya berbanding dengan makhluk lain yang miskin. Tentu yang handsome, yang jelita akan membandingkan kemuliaannya dengan yang kurang handsome, dengan yang bodoh dan sebagainya. Tetapi Allah telah memberi clue yang cukup besar. Yang paling dipandang dan dimuliakan oleh Allah, yang paling bertakwa di antara kita semua manusia. Tak kira dalam level mana Allah mencipta kita, dalam ranking mana Allah meletakkan kedudukan kita dalam suasana masyarakat, yang paling bertakwa itulah yang Allah pandang. Walau apapun, perkara penting yang harus kita pandang di sini dalam konteks kedua-duanya pernah melakukan kesalahan. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, iblis dengan kesalahan yang tersendiri, manakala Adam juga dengan kesalahan yang tersendiri. Tetapi Adam memahami konsep kesalahan yang pernah dia lakukan bersama pasangannya, isterinya Hawa, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil konteks kesalahan tadi dengan menyesal. Mereka mengambil konsep kesalahan tadi dengan kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep taubat yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran juga dirakamkan oleh Allah menerusi perkataan dan doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tetapi kesalahan yang dilakukan oleh iblis, dia terus menerus dengan keegoan dia, dia terus menerus dengan sifat keakuan alamiah dia, dia tidak mahu berganjak daripada apa yang telah berlaku dan ditakdirkan atas dirinya, seolah-olah sekelumi ataupun secubis penyesalan langsung tidak ada di dalam diri dan hatinya bila dia melakukan kesalahan dan kesilapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malah dia terus menyombongkan diri dia dengan keegoan dan kecongkakan dia, ditambah dengan takabur yang melayang tinggi, seolah-olah dia meminta daripada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lebih besar agar memanjang dan menangguhkan ajalnya sampai hari kiamat. Tiada lain dan tiada bukan kerana dendam kesumat tadi semata-mata untuk menyesatkan anak-anak Adam. Nak menyelewengkan jalan sebenar yang diatur dan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak Adam ini turut sama tersesat dan terselewing bersama jalan-jalannya.